Persija Jakarta berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang pada 3 pertandingan pembuka Liga 1 musim ini. Di balik hasil gemilang Persija kali ini, penampilan bek asing Persija, Ondrej Kudela, jadi sorotan. Sebab bek asal Republik Ceko tersebut tampil sangat tenang mengawal lini belakang Persija. Pelatih Persija, Carlos Pena, mengaku senang dengan performa bek berusia 37 tahun tersebut. "Saya senang dengan performa Kudela. Dia bisa menjadi pemimpin yang baik di barisan pertahanan kami," kata Carlos Pena. Di balik penampilannya yang apik, Kudela nampaknya tak mau posisinya tergantikan. Apalagi Persija juga memiliki bek asing baru, Pedro Diaz, yang dipilih langsung oleh Carlos Pena. Namun nyatanya, hingga pekan ketiga ini, pelatih asal Spanyol tersebut lebih mempercayakan lini belakang Persija terhadap Ondrej Kudela yang usianya sudah tak muda lagi. Ia berharap Kudela tetap tampil konsisten bermain, Spartan mengawal lini belakang tim Macan Kemayoran.